penilaian lomba kinerja aparatur pemerintah desa atau lomba tim penilaian lomba desa beserta tim di sebelah saya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala UPTD sekecamatan Babelan, yang saya hormati para kepala desa dan lurah sekecamatan Babelan, wabil khusus kepala desa Babelan Kota, yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, yang saya hormati tim penggerak PKK Kecamatan Babelan, yang saya hormati para ketua tim penggerak PKK Desa Sekecamatan Babelan, wabil khusus ketua tim penggerak PKK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara evaluasi kinerja pembangunan desa atau disebut dengan lomba desa. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekalian yang berbahagia. Mohon maaf nih kepala tahu kalian. Kecamatan Babelan. Hadirin yang berbahagia, bahwa lomba desa ini sebenarnya setiap tahun ada. Kenapa kita adakan setiap tahun? Karena untuk mengevaluasi kinerja desa. Kenapa kelurahan tidak? Sebenarnya ada, maaf Pak Lurah. Sebenarnya lomba desa dan lomba kelurahan ada. Kenapa kelurahan nggak diadain? Insya Allah nanti kita koordinasi dengan tata pemerintahan. Lurah menangani masyarakat, menangani pemerintahan, sama dengan desa. Desa menangani masalah pemerintahan, dia tidak menangani masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentunya evaluasi kinerja ini, terutama Pak Saidi, Babelan Kota, gak usah berkecil hati, insya Allah menang. Insya Allah menang, tapi tergantung dewan. Apa ucapan? Tergantung dewan. Insya Allah menang. Kegiatan lomba desa ini adalah mengevaluasi ke semua yang ada di elemen-elemen pemerintahan desa, terutama organisasi wilayah, ekonomi masyarakatnya, tanggap dan siaga bencana, dan tidak kalah pentingnya mengenai PKK-nya. Kenapa? Karena PKK adalah awal kita di dalam membina di dalam keluarga di dalamnya di pemerintahan desa. Bapak Ibu hadirin sekalian, Desa Babelan Kota Pak Saidi, tentunya sekali lagi kami dari tim yang akan menilai kantor desa Bapak dan merupakan desa yang terbaik di Kecamatan Babelan. Inilah tim-tim yang akan menilai, dan juga dari PKK-nya, dari PKK Kabupaten ini tidak asing lagi nih Bu, Bapak, yang akan menilai PKK desa yang ada di Babelan Kota. Tadi ada pantun, saya tidak bisa pantun. Mudah-mudahan Babelan Kota, walaupun nun jauh di utara, tetap keinginan pasti juara. Keinginan boleh, ikhtiar boleh, usaha boleh. Ya, usahanya siapa? Nah ini tim juri.
ya Pak Saidi, sekali lagi ucapan terima kasih kepada Babelan Kota yang siap sedia yang akan dinilai di dalam pemerintahan desa ini, dan juga untuk para Pak Lurah yang berkecil hati yang tidak DPMD tidak milah-milah antara desa dengan kelurahan, bersama-sama kita bangun Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat yang sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi Kasih Tratib Kecamatan. Selanjutnya Indikator Inovasi dan Ekonomi beserta Kepala Urusan Ekonomi, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, BPD, LPM Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, didampingi Kasih PMD atau staf PMD Kecamatan bersama rekan kami tim penilai yaitu Ibu Is Heriani. Silakan Ibu Is. Ibu Is, ya silakan nanti dari Indikator Inovasi dan Ekonomi tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Desa cukup banyak.